amin, mudah-mudahan aja anak ya, namanya orang tua siapa sih yang nggak mau ngeliat anaknya sukses. Halo, apa kabar Bang Popo? Kembali lagi bersama Sultan hari ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk follow Instagram Sultan, therealsultan.idn, di mana nih, di kiri atau di kanan? Oke, nanti ya ada watermarknya. Terus jangan lupa untuk subscribe dulu channel si cepat biar Sultan tambah semangat untuk bikin video untuk kalian. Dan karena kalian subscribe juga, kalian juga bisa ikutan berbagi. Oke. Hari ini ada yang berbeda. Hari ini sangat berbeda nih. Jol, sini dong Jol. Ya kalau aku botak. Halo. Ya dia nggak mau ikut kalau ada. Hari ini mau kemana? Halo, bro, how are you today? We are to giving. Yes. Giving money. To be the giving to the who? All people. All people we give. Yes. We give. Okay. Tapi hari ini tuh ada. Hari ini tuh ada member yang berbeda gak sih bro? Betul, hari ini kita kedatangan sosok wanita. Wanita yang pokoknya mantap Ren. Hari ini sebenarnya kalau kalian tahu kan biasanya kan gue sama Ko Anwar ya. Ko Anwar nanti keluar mukanya ting gitu ya. Nah, hari ini gak ada Ko Anwar, gak ada Mas Bob, tapi ada yang baru nih. Woi, sini lu. Gue kenalin dulu lu sama teman-teman gue. Halo, anaknya Ko Anwar nih. Gak ada bapaknya, anaknya tuh jadi. Gak ada bapaknya, anaknya pun jadi. Oke, hari ini dia bakal ngikut kita semua buat jalan-jalan. Apa yang lo rasain sekarang, bro? Tetap sama kita ya, teman kita. Gue nanya apa, lu jawab ya apa? Apa nanya? Gue nanya lu, rasa lu sekarang apa, mau pergi bareng Sultan? Semangat banget. Itu karena Sultan itu mau berbagi kan, jadi kita mau ikut-ikutan berbagi nih. Semangat. Oh gitu. Oke. Ikuti terus perjalanan Sultan hari ini. Sultan bakal pergi ke daerah-daerah yang berbeda. Kita akan masuk ke mall atau mungkin kita akan nyari orang di pinggir jalan yang kayak biasa juga bisa. Pokoknya ikuti perjalanan Sultan hari ini. Oke. Okay? Let's go. Apa banyak target yang penting kayak hari ini happy-happy gitu ya? Ya udah. Iya bisa gitu. Yang penting kita happy-happy. Oh iya, gue lupa kenalin guys. Kenalin lagi. Lu belum masukin frame intronya. Baby. Enggak apa-apa, nanti ada di mobil aja. Nanti kaget orang di mobil tiba-tiba ini siapa? Tadi muka gua masuk. Oh iya, ada yang masuk ya. Berarti dari tadi enggak record lah. Oke, abang-abang Pompo, Sultan sekarang bersama tim udah di dalam mobil. Achievement banget buat kita ya, udah bisa di dalam mobil ya. Hari ini gara-gara nggak ada Ko Anwar, oke. Kita butuh tradisi Ko Anwar itu turun temurun. Harus kan? Itu harus di dilestarikan. Oke. Okay. BTW sebelum itu ini ada si siapa nih? Baby. Oke. Silakan perkenalkan diri untuk anaknya Ko Anwar. Nama gue Quincy. Namanya Quincy, K-U-I-N-S-I, Quincy. Enggak, bukan pakai Q-U-E-N. Enggak. Jadi sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, kita butuh kata-kata penyemangat, motivasi untuk Sultan untuk bisa berbagi dengan lancar. Ini. Ayo, Quincy yang itu, yang ngomong sekarang. Silakan Quincy. Waktu dipersilakan. Dipersilakan. Ini bisa diedit kan? Bisa. Malah gue bolot lagi. Matilah. Ayo. Kata-kata bijak buat Sultan mau berbagi hari ini. Iya. Apa ya? Apa aja yang simpel aja gitu. Ayo. Kenapa gue harus melakukan hal yang baik gitu? Kenapa kita harus berbuat baik? Biar dapat berkali-kali lipat nggak sih kalau baik? Malah nanya. Kan gue bingung ya, kan gue lagi mau dinyemangatin malah gue ditanya gitu loh. Sini, lu agak majuan tengah. Nah gitu kan, ngobrol deh.
Ya, jadi kalau kita berbuat baik supaya kita bisa dapat berkali-kali lipat lagi. Oke. Bijak sekali. Dan membawa rezeki buat orang-orang banyak. Oke. Kan gue jadi semangat gitu loh, gitu loh. Jadi pengen berbagi. Ya enggak, Jal? Yo. Udah. Oke, kita jalan sekarang. Ikuti keseruan kita hari ini. Let's go. Let's go. Abang, kita udah sampai di parkiran. Sekarang lokasi kita di mana, Bro? Pasar Baru. Pasar Baru. Kita ngapain ya hari ini? Kita hari belanja. Ini. Hah? Dia malah belanja. Ampun, sibuk. Ya, enggak lah, kita harus berbagi tetap. Berbagi. Tapi sambil belanja. Iya. Hari ini kita mau jalan-jalan di dalam Pasar Baru. Ya. Kita mau lihat-lihat. Kita mau lihat gimana sih keadaannya di sini ya. Iya. Oke, okay, kita isi perut dulu. Abis itu kita jalan-jalan. Have fun. Oke, okay, guys. Oke. Okay, let's go. Ini buka jam berapa, Mbak? Buka jam 9. Sampai jam 8. Tiap hari ya? Iya. Makan bareng nih. Pengen ikut lah lu ya. Ini apa, Kek? Apa pakai nasi buat sekali ya? Sudah habis, sudah habis. Oh, udah nasi. Jujur aja lagi nih anak. Berapa, Mbak? 15. Umurnya campur. Mbak, ini kembalinya nggak usah. Ini buat Mbak. Siapa? Apa ini? Ini buat Mbak. Apa ini, Kak? Ini apaan? Tip. Ini buat Mbak. Apa ini? Kok bingung? Apa ini? Apa ini? Oh, itu dari tadi direkam ya, Kak? Iya. Tapi apa ya? Tip aja, biar Mbak bisa makan lebih enak lagi nanti ya. Makasih banyak. Sama-sama. Lancar, amin kan? Ya. Yeah. Kita kabur, guys. Bang. Duluan ya. Dilihatin orang jadi kayak orang gila, yo. Yeah. Nyari-nyari baju murah dulu, guys. Tadi yang putih itu berapa ya, Mbak? Yang ini? Iya. Yeah. Sama ini aja sama yang tadi kasih 85. Berapa? 85. Tadi juga dikasih. Buat lari aja, Kak. Nggak bisa kurang, Mbak. Itu udah dikurang. Ya udah, 80 lah. Bentar ya, Mbak, ya. Iya. Ini cowok apa cewek sih? Cowok pakai bisa kasih ya. Oh, yang ini. Bentar ya. Hari ini udah laku belum? Hari ini udah laku makanya belum? Makanya buat pelari saya kasih segitu. Kok tambahin ini jadi berapa? Ini 95 sama 80 ya. Ini samain aja. 80. Samain aja, Mbak. Takut. 17,5. 175. Biasa kalau orang nawar tuh separah apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Ya, tergantung orangnya. Oh, parah ya. Ada yang parah banget, Mbak? Ada, yang namanya orang kan nggak tahu. Oke, gini, Mbak. Ini saya beli 2. Tapi tadi kan berapa tadi ya? 175. Saya udah nggak tawar lagi. Tapi sebenarnya saya dari anak kampus. Angkatan 24 jurusan akuntansi. Terus? Nah, kita lagi survei. Survei apa? Nah, kita lagi sebenarnya. Enggak, Dure pengen kita banyak ngobrol. Sebenarnya kalau sekarang tuh penjualan di sini Pasar Baru tuh kayak gimana? Turun. Nah, kita pengen cari datanya. Kalau mau tahu di sini itu lagi turun. Lagi turun. Nah, kalau boleh drastis. Lagi drastis banget kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu apalagi kan sekarang lagi bulan-bulan apa tanggal-tanggal gajian nih, akhir-akhir bulan. Nah, saya pengen tahu nih kisah-kisahnya kayak gimana, maksudnya Mbak menjalani hidupnya sekarang kayak gimana gitu. Iya, karena sekarang kan omset lagi turun banget kan. Emang kan udah keliling dong, udah. Gak ada orang. Ya begitulah. Iya. Gimana omset mau itu? Bersyukur aja bisa PL. Maksudnya kita bisa jualan 1 potong, 2 potong. Mbak
tinggal di mana, Mbak? Aku ngekos. Oh, ngekos di sini. Iya. Ada suami? Ada. Berdua suami apa ada anak? Ya, anak ada. Oh, ada anak ya. Anaknya berapa? Dua. Anaknya dua, umur berapa? Satu 6 tahun lebih. Mm-mm. Yang kedua 3 tahun setengah. Oh, kalau 6 tahun berarti udah sekolah ya, Mbak ya? Mau masuk kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Suami Mbak kerjanya apa? Dia supir. Supir sales. Sama dia juga sales. Kayak gini, susah. Terus dengan kondisi Mbak sama suaminya Mbak gitu, menghidupi anak yang ada dua gitu, mencukupi ekonominya, itu gimana? Ya, kalau di itu sebisa-bisa kita lah, ngaturnya. Tapi dengan dengan gaji yang kayak begitu, dengan pemasukan yang sekarang ya pasti semuanya kena ya, Mbak ya. Itu kebutuhan-kebutuhan di keluarga ada yang kurang nggak sih, Mbak? Apa? Ada yang kayak kekurangan, nanti nggak bisa ini, nggak bisa ini, masih ngutang sini, ngutang situ, itu ada nggak sih? Sebenarnya kalau ngutang sana sini itu tergantung diri kita sendiri, benar kan? Cuma kan untuk kondisi saat ini yang tidak perlu itu nggak usah lah gitu. Jadi yang diperluin itu yang penting-penting dulu. Intinya buat makan. Iya. Kalau buat makan kan itu penting. Hah? Tapi kalau misalkan buat shopping, beli baju, beli itu, aku cancel. Suka dukanya tuh ngerjain ini apa sih, Mbak? Kerja di sini? Kalau sepi doang sebenarnya. Sepi doang ya? Iya, kalau suka duka. Kalau misalkan nggak ada orang kan, kayak gini, kondisi kayak gini, kita nungguin apa? Coba kayak orang gimana gitu. Ya udah, Mbak. Udah, itu aja. Bungkus dulu, Mbak ya. Boleh ya? Gak bisa nawar lagi ya? Duh, Kang. Udah deh, 200 aja, 2. 200, 2. Mbak, ini saya baru uang. Tapi ini buat Mbak semua ya? Hah? Saya mau ngebantuin Mbak. Hey. Ini acara apaan? Gak ada acara. Kita buangan. Buangan apaan? Kita, ya anak-anak kuliah yang lagi pengen ngebantu orang aja. Ih. Ya Mbak ya, terima ya Mbak ya. Ini? Itu buat nanti dagang lagi aja. Ini gak jadi? Gak jadi. Iya sih. Ya, ini buat Mbak ya. Iya, makasih Abang. Iya. Iya beneran. Beneran. Nanti buat ngebantu ekonomi Mbak, keluarga ya. Iya, makasih. Gak nyangka ya Mbak? Iya beneran ini Abang. Iya beneran. Ini dari tadi ya, makanya tadi saya pengen tahu kisah Mbak tuh kayak gimana. Saya nggak ada maksud jahat atau nyindir atau kayak menghina Mbak tuh nggak ada sama sekali ya. Tapi dengan uang ini saya harap dengan ketulusan hati kita semua bisa ngebantu Mbak. Ya Mbak ya? Mbak siapa namanya Mbak? Bahani. Bahani? Oke. Okay. Iya Bang, ini makasih ya Bang. Iya. Kira-kira mau dipakai buat apa uangnya nanti? Kalau pasti buat anak Pak. Anaknya? Kenapa anaknya? Buat kebutuhan anak atau lagi iya. Kebutuhannya? Ya kan anak tuh bersuhu. Ya anaknya kenapa Mbak? Enggak, anakku enggak apa-apa. Maksudnya kan emang udah 2 bulan sih enggak aku kirim uang. Emang anaknya di mana? Di Bogor. Mbak orang Bogor? Iya. Umur berapa Kak? Yang itu, yang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah sama 6 tahun? Iya. Suaminya di mana? Di Sukabumi. Oh, jadi pisah-pisah semua ya? Ya mau gimana? Kondisi kayak gini. Aku kemarin ya gajiku kan buat cukup sendiri doang. Enggak bisa loh. Like kondisi kayak gini aku kemarin cuma bisa ngasih 2,5, kadang 150 sebulan. Anaknya siapa namanya? Patih. Patih, yang gede ya? Yang kecil. Oh yang kecil. Kalau yang gede apa? Mertua. Oh sama mertua. Dua. Tuh, pisah. Jadi dudunya anaknya juga pisah? Ya iya, satu ikut mertua,
Satu ikut nenek. Iya. Satu ibu ikut ibuku. Kenapa nggak dibarengin aja? Kalau dua-duanya sama ibuku kan, ya namanya ibuku juga orang nggak punya, mau gimana? Nggak bisa ini juga ya. Nggak bisa ngejamin juga kan. Nggak, terakhir pulang kampung kamu nggak ketemu keluarga kumpul semua? Agustus. Agustus kemarin. Iya. Ya, nanti rencana kapan lagi pulang kampung nggak? Niatnya sih bulan depan kalau misalkan aku udah dapet uang gitu gajian. Jujur rumah tanggaku hancur. Hancurnya itu ya orang ketiga. Tapi kalau yang dari tadi saya lihat ya, cara kerja Mbak juga memang profesional sih. Makanya saya ya pantas aja sebelum kesini, memang kan saya juga ada berdoa, ada segala macam, dan kita bisa ketemu gini juga sudah dari rencana Tuhan gitu. Makanya Tuhan bisa kasih rezeki ke Mbak gitu, karena Mbak orangnya kerja keras gitu. Nanti kalau pulang kampung saya titip salam buat Mbak juga ya. Iya. Biar nanti semuanya sehat ya. Iya. Sekolahnya yang benar. Nih saya tambahin buat Mbak ya. Ih, kan udah. Nah, saya tambahin lagi buat Mbak ya. Hah? Saya tambahin lagi buat Mbak ya. Ih, Abang makasih ya, Pak. Iya. Nitip salamnya buat anaknya ya. Abang ya, apa-apa, aku gak bisa. Berarti Mbak berjuang sendiri kan? Aku udah setahun lebih sendiri hidupin anak sama orang tua aku juga kan orang susah, namanya petani kan, sehari 50.000 kan belum ngurusin anakku. Ini benar-benar Mbak berjuang sendiri ya? Ya aku emang nggak ada tempat buat nolong, gimana orang tua aku aja susah, masa aku mau nyusahin orang tua. Terbaik yang bisa Mbak lakukan kan? Ya insya Allah sih buat anak Mbak. Saya kalau jadi anak Mbak ngerti perjuangan Mbak kayak begini semua, apa saya bangga deh. Ya amin, mudah-mudahan aja anak. Ya namanya orang tua, siapa sih yang gak mau ngeliat anaknya sukses. Saya harap nanti duitnya dipakai ini ya. Ini makasih nabung. Kakak, makasih banget Abang. Aku enggak kirain aku mau beli bener. Tadinya memang mau beli Mbak, cuma tadi saya ngeliat udah buat Mbaknya aja jualan lagi. Kayaknya bagus. Ya, saya pamit dulu nggak apa-apa ya. Makasih Abang banget ya. Saya makasih banget Mbak udah bisa terbuka sama saya, bisa berbagi cerita sama Mbak ya. Emang udah jalannya Tuhan kita ketemu Mbak dapat rezeki ini, memang udah dari Tuhan bukan dari saya ya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Halo abang-abang pompo, kita sekarang udah balik di mobil. Sekarang kita mau perjalanan pulang. Tadi kita sudah nemuin di Pasar Baru ada ibu-ibu yang jual, yang kisahnya kita udah kuak. Terus abis itu pedagang-pedagang jambu yang kita kerjain, godain-godain mulu. Biasa untuk mencairkan. Gimana nih? Siapa Quincy? Pertama kali lu ketemu? Pertama kali lu ikut Sultan jalan apa gimana? Seru banget, tersentuh lihat itunya mbak-mbaknya yang jualan baju tadi. Kasian. Terus apa yang bisa terus kalau udah berbagi tuh ngelihat perasaan orangnya tuh kayak seneng gitu, jadi ya, jadi kayak enak, adem gitu hatinya kalau ngelihat orang happy. Pasti ada kayak itunya kan, kayak iya. Teknya gitu kan.
Kalau tek gini gue tidur. Hipnotis banget. Ayo fokus lagi yuk, ayo fokus lagi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagram Sultan di sini, derilsultan.idn yang mana sih dia pas sono? Sini aja. Oh, kita puter-puter gimana editor kita apa ribet nih. Di sini. Oke. Nah, terus jangan lupa juga like di bawah. Dengan kalian like, dengan kalian subscribe, dengan kalian nge-follow kita semua, kita jadi tambah semangat berbagi. Betul. Artinya, kalian kalau bisa subscribe, berarti kalian juga ikut berbagi. Betul gitu. Oke, sekarang Sultan dan teman-teman semua, kita mau jalan dulu pulang. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Jangan lupa untuk berbagi. Ambil sisi positifnya. Ada Queen sih? Ayo berbagi lagi. Lagi. Kalau dari Sultan, kebiasa. Ingat guys, Sultan is not about having money, but Sultan is about giving money. Bye bye. Kalau misalkan nggak ada orang kan, kayak gini kondisi kayak gini kita nungguin apa? Coba kayak orang gimana gitu. Orang tua aku aja susah, masa aku mau nyusahin orang tua? Gepis, gelo pisang.